my channel. So in this video, I'm going to be making my donut squishy collection. So kalian udah lihat some donut squishy collection di sini. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa dulu subscribe dulu. Ini gratis loh, jadi aku kasih hitungannya 3, 2, 1. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dulu. Dan ya, without further ado, let's just get started. Jadi yang pertama, aku punya one set of creamy candy heart. Enggak, ini enggak one set sih sebenarnya. Cuman aku cuma punya ini creamy candy heart donuts ya. Pertama ada yang rainbow. By the way, yang rainbow ini belakangnya, dan ini yang 2016. Next, aku juga punya yang galaxy. Aku juga punya yang galaxy. Sorry kalau agak bad lighting. Ini yang galaxy ya. Next, aku juga punya yang purple. Dan ini udah lumayan rare. Ini 2017 sih, tapi itu lumayan rare. Yang 2016 sih sebenarnya ya, yang rare. Ya. So next, aku punya dua semi detached tier donuts. Yang pertama itu yang rainbow. Ini aku dapat dari saudaraku pergi di Jepang. And this is the tag. Aku juga punya yang pastel-y gitu. Yang pastel is my favorite. Karena dia yang paling lucu dan ini tag-nya. Next, aku juga punya one set of Punimary Animal Donuts. Ini baru 3, sebenarnya ada one set. Tuh, di sini ya. Yang pertama aku punya yang kitten warna pink. Dan ini lucu banget loh. Dan wanginya tuh kayak wangi candy gitu. To be honest, itu wanginya amazing. Oke, permen. Next, untuk animal donut by Punimaru, aku juga punya yang kitten, yang cat. Tapi ini yang mint. Baunya juga mint, aku suka banget bau mint. Karena dia kayak enak banget, refreshing. Tapi aku gak terlalu suka kalau makan permennya, karena agak pedes. Next, aku juga punya yang panda. Panda itu is my favorite. Ini my first favorite of animal sushi donut by Punimaru ya. Donut animal donut by animal donut sushi by Punimaru. Oh ya, by the way, kalau ini tuh boxnya ini. Ini boxnya ya. Dan ada acrylic tag. Terus kalau yang cat nih, cat dua-duanya sama sih, tapi yang ini pokoknya yang ada gambar cat. Next, aku juga punya yang owl. Ini tuh owlnya yang warna ungu ya. Ini enak banget, ini pantu squish banget. Ini ya, ini yang warnanya maroon. Maroon atau pink-pink gitu. Oh ya, by the way, kalau yang itu yang awal itu tuh ini boxnya ya. Ini lucu banget loh boxnya, kayak bakery beneran. Next, aku juga punya yang panda, tapi ini pandanya yang blue mint panda gitu. Dan ini wanginya kayak permen. Oh kayak aku tahu ini rasanya itu kayak wanginya Bean Boozled, tapi yang lawn clipping atau lime. Aku lupa, pokoknya yang lawn clipping kayak grass. Next, the last but not least from the animal donut squishies set, aku punya yang owl donut yang ungu. Ini beda ya sama yang maroon. Ini yang maroon, ini yang ungu. Dan yang ungu itu my second favorite. Next, aku juga punya Cafe de N Donut. Aku cuma punya satu ya kalau Cafe de N Donut. Aku gak punya lagi kalau Cafe de N. Karena tadinya tuh aku mau yang mini gitu, tapi menurutku terlalu kecil. Jadi dapat, this is the tag.
Next, aku juga punya. Ini nggak one set sih, tapi aku cuma punya segini. Hello Kitty Donuts. Yang pertama aku punya yang ini. Itu yang strawberry Christmas edition. Terus aku punya yang ini, yang polkadot party gitu. Aku nggak tahu namanya apa. Dia ini mirip polkadot party aku punya. Ada yang chocolate. Ini aku dapat dari extras dan ini tuh amazing. Wanginya chocolate dan ini dari Rare. Ini tuh recommended banget ya. Dan yang terakhir, aku juga punya ini, Butter Christmas Edition. Ini tagnya kalau yang Christmas Edition. So next, aku juga punya Creamy Candy Mini Donuts. Ini aku punya 3 type. Belum full set sih, tapi I hope aku dapat yang full set. But first, yang pertama aku dapat yang original with base. Ini belakangnya yang chocolate with face. Ya, ini yang pakai face yang chocolate. Dan yang original. Dan ini tuh by Penimar Spishy, creamycandy.com x Estrella pattern. Ini. Dan ini tuh yang jumbo-nya ya. Creamy Candy Donut original. Next, aku punya one set of Star Donuts. Ini kenapa aku bilang one set padahal belum? Karena Star Donuts emang baru keluar segini. Dan aku punya ketiganya. Pertama ada yang rainbow. Ini wanginya enak banget loh guys. Ini wanginya kayak jasmine. Next, aku juga punya yang pink. Kalau yang ini wanginya kayak candy gitu, kayak poki-poki. Dan yang terakhir aku juga punya yang biru. Ini juga wanginya kayak permen, tapi bukan kayak yang strawberry. So, yep. Dan ini packagingnya ya guys. Packagingnya lucu sih, tapi it doesn't match with the rainbow. So yeah, that is my Donut Squishy collections. Dan I hope you like it guys ya. Jangan lupa like juga, jangan lupa share, jangan lupa comment, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa follow my Instagram at Nadine_Abiga_. Bakal aku taruh di sini. Ya pokoknya jangan lupa follow ya. Dan kalau kalian mau punya squishy yang kayak aku, jangan lupa beli di at Abby Squishy Shop. So thank you so much guys for watching. Bye bye. See. Bye bye.